Sementara terkait dugaan gangguan jiwa yang sebelumnya ramai beredar, LPSK memastikan bahwa Putri Chandrawati tidak mengalami gangguan jiwa. LPSK menyebut istri Verdi Sambo mengalami depresi dan trauma dan membutuhkan bimbingan psikologis. Gangguan jiwa ya, tetapi lebih kepada beliau itu masih mengalami depresi dan trauma, sehingga kemudian beliau ini tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut untuk apa yang sudah diketahui sama beliau terkait dengan kasus-kasus, dua kasus ini, sehingga kemudian kita juga tidak bisa menerima permohonan beliau karena tidak ada informasi.